Halo semua, kembali lagi Desmin bersama gue Otakure. Jadi kita sudah melihat banyak perubahan dari game pertama sampai sekarang ya. Di sini kita sudah dapat melihat Konanga mulai berkembang lagi setelah kita acak-acak rumahnya. Kemudian bulu di situ sudah mulai besar-besar. Di sini kita udah lihat ada factory ya. Ada factory. Factory apa itu? Di sebelah sini factory-nya adalah steel juga. Memiliki steel. Membutuhkan iron dan coal. Dia mendapatkan steel. Oke. Apalagi yang mereka butuhkan sih sebenarnya? Biar cepat berubah gitu. Kita mau masuk sampai ke zaman modern. Kayaknya sehabis ini kita udah mulai masuk zaman modern ya. Kalau nggak salah di gameplay sebelumnya kita setelah batu bata itu ke gedung tinggi pencakar langit semacam gitu ya. Oke, sekarang tandanya kita cuma butuh regen. Kita akan meregen semua daerah-daerah ini. Jadi mereka akan berkembang jauh lebih cepat lagi ya. Mereka berkembang jauh lebih cepat dan lebih mudah. Oke, di sini Budam sudah berkembang, Samuba sudah berkembang, Ras Orep juga sudah berkembang, Jebuhan juga sudah. Gue dengar ada suara ding ding ding, tandanya ada kota yang berubah ke tahap berikutnya, naik pangkat itu. Kita dapat melihat sesuatu di sini. Go away, kamu, go away. Kita lagi sibuk regen. Oke, ada lagi suara ding ding. Di sini Fiorir sudah memiliki dua blacksmith situ. Kebakaran. Kenapa Eden kita itu selalu kebakaran? Eden terus. Kurohoma sudah punya di situ ada factory. King Sing belum ada factory. Jin Yong ada 2 factory. Ini sampai 3 factory. Oh, 1 blacksmith. 2 factory, 1 blacksmith. Oh, tempatnya kepenuhan ini, Pak. Tempatnya sudah super penuh ini. Gimana ya? Mungkin pohon ini kita hancurin. Pohon-pohon ini kita hancurin, kita ubah jadi tanah kosong semua. Terpaksa kita hancurkan. Tempatnya sudah terlalu penuh. Dengan begini dia akan mendapatkan 4 slot baru untuk membangun rumah ya. Halo. Halo. Ini dari mana nih? Luh, nggak gua apa-apa, mati sendiri. Oh, mati tua deh. Kita kubur. Kenapa banyak orang mati di mana-mana? Oh, udah tua, kita kubur. Kita hilangkan. Orangnya pada mati tua. Kita udah kelamaan main sih. Jewelry, ada jewelry. Di sini apa? Jewelry juga. Jewelry semua ya. Di sini jewelry semua. Hello. Dia kok mau mancing coba sih? Nah. Mancing di rumahmu sendiri. Ini juga ngapain lagi pada berang? Eh. Ya. Berenang lu. Oke, gue merusak 2 bangunan. Nih. Ini kenapa ada jembatan di sini? Bangun jembatan yang bener dong. Kamu ngapain di situ? Nah, anak kecil, bocah-bocah. Ketemu. Apakah mereka akan battle antara pris jahat dan pris baik? Taruh di atas rumah. Hey, go away. Hello. Ya, dia bilang. Dia seneng kita mainin. Kecuali udah tinggi ya. Go away. Coba. Ya, gak kena. Go away. Oh, bisa kita pakai buat lempar-lempar ya. Gak kena. Kamu hoki ya, bagus juga. Susah lempar ya. Nah, lempar. Hai. Hurra. Waduh. Ini ada nyangkut. Hai. Sana lah. Tempatnya penuh banget, gila, serius. Penuh banget. Rame banget tempatnya. Oh, ini ada penjahat lagi nih. Go away. Go away, go away. Nih. Hey. Kita lihat. Help. 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 Hah? Kamu bilang help. Help. Di sampai mana sih jauhnya? Oh, hilang. Sebentaran hilang. Kenapa? Banyak beginian. Di mana-mana jahatnya. Kita makan ya. Nyam. Ada yang minta tolong. Sudah ada yang punya tempat minyak.
tempat minyak udah ada yang punya, tandanya bentar lagi ada yang masuk ke zaman modern. Wow, di sana ada lagi. Siapa minta tolong? Kamu. Kita makan tuh ya. Sudah ada tempat minyak, udah ada oil ya. Ada dua tempat oil udah ya. Dua tempat oil. Kamu. Oh, lagi dibilang. Dua tempat minyak. Ada lagi gue lihat. Ada dua nih sini. Go away. Oh, cuma satu. Mati itu pasti. Ini butuh steel. Eh, masih hidup deh di sana. Merah-merah. Hebat juga. Help. Siapa? Oh, kamu. Kenapa? Malah dimakan minta tolong. Oke, itu orang kenapa pada mati sendiri? Bisa kita makan ya mayat teh? Bisa kita makan, kita bisa makan mayat. We can eat dead people. Gajah? Bisa. Ya, baterai gue udah mau habis lagi sebelah kiri. Jalan. Bentar doang dong. Ya udah, sampai baterai habis ya, sampai baterai habis. Nyam 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 nyam. Oh lagi. Duh, kok ada yang putih? Ada yang putih, yang mana yang putih? Ini dia, garonium. Putih tepatnya. Go away. Go away. Kita kasih petir. Hei, heretik. Boom. Akan nyam nyam nyam. Tempatnya langsung biru. Namanya langsung berubah jadi biru. Dia melihat prisnya sambar petir. Udah melayang sambar petir. Kalau masih gak percaya juga, itu baru aneh. Hai. Bisa sampai kapan nih? Berapa kali dia? Gue udah mulai pro. Wah, udah mati dia kejang-kejang. Cuma bisa berapa kali doang, abis itu mati. Kalau orang kena orang bisa gak ya? Apakah orang bisa kena orang? Oh, bisa. Bisa loh. Hura. Hura. Wah, ada orang di atas pohon. Wah, ada orang di gunung. Hura. Wah, gak kena. Oh, kita bisa main golf juga di sini. Rupanya, ini kalau gini kita pukul nggak bisa nih, kan? Kayak begini nggak saya pukul. Tapi, kalau dia kita taruh di atas gunung, ayo diam di atas dong. Bah, sialan. Gak seru. Sambil nunggu mereka berkembang lama banget. Kita main-main saja. Nah, ini nih. Nih. Ya, kebakaran lagi. Nanti lu sabar dulu situ. Tunggu di atas pohon. Ini mesti kita selamatin nih. Kalau nggak habis nanti. Ini adalah kecelakaan paling parah. Kebakaran. Bisa hancur satu kota langsung. Gue butuh ini deh. Yang mana ya? Yang ini. Tongkatnya. Jelek. Terlalu tipis. Ini terlalu pendek. Paling bagus sih ini emang ya. Ujungnya gede, bulat. Dan panjangnya juga pas. Mana dia? Mana tuh orang tadi? Gue taruh di atas pohon. Gue lupa lagi pohonnya mana. Oh, ini dia. Nah, ini tuh. Kalau kita taruh di atas pohon, kemungkinan besar bisa kita pukul. Main ini, pingpong. Bisa loh, bisa kita pukul di atas sini. Nah, kalau kita taruh banyak-banyak. Halo. Di atas rumah bisa juga nggak ya? Harusnya di atas rumah bisa juga dong. Kamu, diam situ. Oke, di atas rumah bisa. Di atas rumah kita bisa taruh banyak loh, serius. Jadi ada berapa di 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Ada 6 ya? Oke, siap. Target kita adalah apa ya? Kita mesti targetin sesuatu dong. Wah, dia mati. Oke. Siap. 1, 2, 3. Wajak loh.
Itu satu ketinggalan. Oh, kita bisa main begini. Baru tahu. Gue menemukan cara baru untuk memainkan orang-orang ini. Kemana itu? Kalau kita taruh di atas piramid, piramid bisa lebih banyak lagi ya. Ini sih. Hello. Kita gimana kalau kita balik piramidnya seperti ini? Oke, tuh kita taruh orang di atasnya. Wow, kita bisa buat banyak orang di sini. Oke, udah cukup deh. Bisa lebih banyak lagi sih. Bisa lebih banyak lagi. Tapi baterai gue udah mau habis, Pak. Maka dari itu segini seperti cukup. Oke, siap. Pukulnya dari mana? Arah bawah? Dari bawah seperti ini. Let's go. 1, 2, 3. Orangnya berantakan kemana-mana langsung. Dan beberapa orang langsung tidak punya rumah. Jadi, turun loh. Wait, selamat deh. Oh, kita bisa selamatin. Misalnya kita lempar tinggi. Sampai situ kita selamatin pakai pohon. Bentar, kita bikin dia jatuh di pohon biar gak mati. Oke. Dewa lu gue. Help. Anggap no, selamat lu. Help. Help. Siapa itu help? Di sini ada orang nih pasti nih. Di sini suka nyangkut orang nih, aneh. Mana dia? Gak kena, hampir dikit lagi. Aduh, sayang banget. Padahal epic tuh kalau kena. Hello. Kita pukul dulu. Hey. Hello. Hurra. Aduh, susah. Kamu ngambil ular lagi. Hai. Tahu. Aduh, gak kena. Susah banget sih bunuh orang. Udah. Oke. Apa yang terjadi? Apakah sudah berkembang kita punya tempat? Apakah tempat ini sudah berkembang? Aduh, baterai sudah mau habis. Masih belum berkembang juga. Kenapa ya? Tempatnya kayak terlalu kecil deh. Masih belum berkembang juga, Pak, tempatnya. Tempat kita belum berkembang. Oke, kiri. Tangan kiri gue udah hilang, Pak. Tangan kiri hilang, Pak. Sudah tidak bisa bergerak lagi. Kita hanya bisa menggunakan tangan kanan doang. Ngecasnya lama lagi. Tidak bisa sambil rekaman. Iya, tangan kiri habis. Nyam. Kita main pakai satu tangan doang ya. Kita hanya bisa main menggunakan satu tangan. Kamu. Tangan kiri gua di sana coba melayang. Kemarin gua baru ganti yang kanan. Yang kiri gua enggak ganti. Gua kira masih ada beberapa gitu. Kamu. Nyemplung sana kayak. Mati juga gua lempar kayak. Gue kira kalau kita lempar ke air, orangnya nggak bakal mati. Ternyata mati. Oke. Okay. Udah ada pabrik di sini. Kita udah melihat ada beberapa pabrik. Iya, nggak ada yang berubah sama sekali, Pak. Dari awal kita main sampai sekarang nggak kelihatan banyak perubahannya. Kayaknya ini karena tempatnya terlalu kecil dan resource-nya itu kurang-kurangan, Pak. Kekurangan resource. Butuh iron 5 di situ. Ini butuh apa? Butuh kayu. Pada kekurangan resource, kita kekurangan kayu nih. Kekurangan tempat. Mesti gua hancur-hancurin apa ya? Tapi sayang banget kalau kita hancurin, udah bagus begini. Nyasia udah penuh. Ini udah ada itu. Apa namanya? Tempat minyak. Kalau kita sabar sih nanti berubah juga sih. Tungguin aja. Nah, berubah. I don't believe you. Sana lo pergi. Gak percaya sama gue. No, berubah jadi begini. Halo. Kita buang semua. Bangunannya belum berubah ya, tapi jalannya udah keluar. Jalannya udah keluar, tanda abis ini bangunannya. Kalau bangunannya udah berubah, jadi tinggi-tinggi, jadi modern gitu nanti. Help. Ini orang nak nyangkut mulus ini. Ah, putih. Sana, Atis. Buang. Ini, biru. Oke, udah baik. Dia percaya sama gua. Wah, putih. Kamu tidak percaya sama gua.
kamu merah penghasut. Membuangin. Ya ada nih, lama ini, masih lama ini. Belum kelihatan. Ini yang bisa kita tunggu paling dia doang. Dia butuh apa? Butuh kayu. Padang pasir kayu banyak sih, santai. Dede, ada UFO di sana. Kok ada orang melayang di sini? Kenapa ada orang melayang? Sana turun. UFO. Oke, dari jarak segini menggunakan petir. Hura. Wah, enggak kena, hampir. Hura. Waduh, ketinggian. Hura. Mana? Mana petir gua? Petir gua kok enggak balik? Woi, petir. Kena kah? Tidak kena. Menggunakan api. Meleset. Susah. Petir lagi, petir. Oke, kena nih. Wow, kena. Dewa kan. Jago gue. Memuji diri sendiri. Jalannya udah selesai, tapi kok belum berubah bangunannya? Gue kira bangunannya bakal berubah. Bangunannya rapi banget ya, gila. Gila nih, rapi banget loh sekarang. Dulu acak-acakan, sekarang rapi. Jalannya pas banget di sebelah bangunan gitu. Keren. Siapa sih? Minta tolong. Help. Dia bilang, help. Gue gak liat orangnya. Oke, deket suaranya. Oh ini. Kamu. Mana? Tanpa kontrol kiri, kita gak bisa nge-zoom out, gak bisa nge-zoom in. Nggak bisa jalan sambil megang skill gitu. Jadi ribet banget, Pak. Maka dari itu kita makan dulu gajinya. Nyam. Nggak bisa. Lempar. Maka dari itu, seperti rekaman dari Desim, akan kita stop dulu sampai sini. Kita beli sama gue di episode berikutnya di channel gue, Otakure.